Yoi, kembali lagi bersama Aromoto Vlog. Jadi hari ini hari Minggu, San Mori ceritanya. Tumben bangun, bukan bangun sih, bangun pagi. Lebih tepatnya belum tidur saya. Kita San Mori hari ini pakai hoodie baru. Tuh, hoodie baru dan sarung tangan baru juga dari Dirty Heroes. Sarung tangannya nyaman, enak dipakai. Tuh, buat ini nih. Jadi buat kalian yang nyari jaket, kaos, atau hoodie atau sarung tangan buat riding, bisa langsung aja cek Instagramnya di Dirty Heroes Industry. Atau yang mau buat decal juga bisa, yang mau decalnya samaan kayak sianya, bisa langsung cek Instagramnya Dirty Heroes Graphics. Nanti link Instagramnya sama saya ditaruh di deskripsi video buat yang mau lihat-lihat jaket atau apa gitu. Sarung tangan cakep sih, model biru sama kayaknya. Jadi hari ini kita ke San Mori, ke daerah Cangar bareng sama SMI Mojosari. Ketemuannya di daerah Pacet. Ini untuk bahan hoodie-nya tebel, enak dipakai, dingin, gak panas gitu. Terus ini juga di tengahnya ada kantong kanggurunya, gak tahu kelihatan gak? Ini kantongnya gede ya, kantong kanggurunya ini. Mau isi power bank, HP, apa juga jadi, asal jangan isi kenangan aja di dalam. Masa kenangan di bawah-bawah. Pagi-pagi kayak gini tuh udaranya masih segar, masih enak. Kalau udah siang mah udah panas itu mah. Kalau udah siang mah. Nanti di daerah Cangar juga lebih dingin udaranya. Apalagi masih pagi kayak gini kan. Ini tadi udah nge-record belum sih? Ntar. Oh, udah nge-record ternyata. Tapi itunya cekap apa kebalik. Jadi nge-record lagi. Kita San Mori ke Cangar, terus habis itu turun ke Malang mau ke teman. Apa karena ganti gear besar? Soalnya kalau yang kemarin kan gearnya gear standar 51. Kalau sekarang pakai gear 54. Ya iyalah, soalnya kan mesin standar. Buat yang nanya, yang masih penasaran pokoknya mah, yang masih penasaran WR irit nggak? Kalau kata saya mah WR irit, paling irit. Kalau menurut saya, kemarin aja tuh isi 50.000 full tank per Tamax turbo, itu bisa pulang pergi Malang. Itu juga masih ada sisa 2 garis.
Terus bawahnya juga kan kayak setan saya mah. Bawahnya nggak pernah pelan, jadi ya kalau bawa motor yang ngebut ya udah pasti konsumsi bahan bakarnya pasti lebih boros. Kalau kita bawanya nyantai ya konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Nanti lanjut di sana lagi. Kita lanjut lagi. Ini tadi habis benerin apa tadi? Adapter mic kok bisa jatuh itu loh. Cangar, kalau daerah sini mah daerah San Morinya kayak gitu mah daerah Cangar yang bagus. Kayaknya ada lagi, cuma nggak tahu daerah mana lagi. Pengen jalan-jalan ke pantai, terus pengen ke Bromo lagi. Mana nantilah beresin itu dulu. Ntar nggak beres-beres kalau apa jalan terus mas. Kapan beresnya kalau tiap hari jalan? Pengennya ke Bromo sama kamu, tapi kamu siapa nggak tahu, belum ada. Yuk ke Bromo yuk, ayo sama aku berdua ayo. Nanti kita jalan-jalan terus ngevlog berdua. Kita bikin vlog bucin. Soalnya para viewers minta vlog bucin. Jadi hayu temenin aku, kita vlog bucin berdua di Bromo. Ah, romantis. Romantis tai. Ganti oli lagi. Kemarin mau ganti oli tapi kesorean jadinya tutup. Hai Teteh. Teteh, mana ada di sini manggil cewek Teteh. Mbak yang di kalau ada mah di sini ya. Panggilnya tuh Mbak, Mbak. Bukan Teteh. Ntar panggil Teteh kiranya minta teh lagi. Jadi kalau daerah sini tuh bukan teteh lagi tapi mbak. Terus kalau cowoknya bukan AA tapi mas gitu. Mas Arun. Iya. Mas Arun kok San Morinya sendiri? Gak ada boncengan? Iya ini sendiri terus. Emang dari dulu. Duh, suka ngeri lihat ibu-ibu bawa motor terus ngebonceng anaknya kayak gitu. Udah mau pegang setirnya tangan satu lagi. Itu kalau ada lubang apa nggak jatuh. Ngeri ya ngeliatnya kayak gitu teh. Itu suaminya kemana? Kok nggak dianterin istrinya?
udah nyampe daerah Pacet. Wih, lapar apaan, orang habis makan tadi, lapar ya woy. Baru juga makan tadi udah lapar aja. Ini perut apa tong sampah? Nggak bercanda deh. Di mana sih itu? Ntar kita WhatsApp, kita WA si Bang Rayjun dulu. Rayjun. Di mana kamu? Ternyata si Bang Rayjunnya masih nyuci motor. Parah. Tadi bilangnya mau OTW. Wah, ternyata masih nyuci motor. Kita ngapain ya biar enggak gabut? Iya. Oh, oke. Yang SMB Mojosari? Oke, oh iya. Kami, Mas. Yang lain kemana? Belum datang. Oh, belum datang? Heeh. Tunggu sini aja dulu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Di sini aja apa di situ? Bebas, manut Mas Harul. Di situ ada Indomaret kan? Boleh. Cuma nanti lewatnya sini siapa? Habib sama siapa tuh? Justin. Lewat mana? Lewat sini tuh kelihatannya. Oh, lewat sini. Oh. Mana? Bebas. Nungguin sini juga. Nak rawat mau ngerti bro, lalu tidak. Rawat. Kok bukan muda rawat? Bukan muda lagi. Mau kali dong. Jadi rencang. Di sini aja bebas. Di sini. Oh. Kawan, Mas Dipo kan sanjang toh. Nek enten sepedane sampean oh berarti sampean. Arul. Rokok dulu kayaknya enak. Hah? Baru nyampe. Barusan. Cewek pakai Vespa Matic. Kece, coy. Daripada lihat. Ya pokoknya seneng aja lihat cewek pakai Vespa Matic. Bukan Vespa Matic doang maksudnya. Lihat cewek pakai motor Matic gitu. Kayak Scoopy cocok kan kalau Scoopy yang bawa cewek. Jadi ngeliatnya tuh kayak gimana gitu, cewek kalem. Ke daerah mana, Cangar? Gak tahu aku soalnya dari sini. Gak tahu daerah sini di mana, Den. Langsung? Ya langsung apa, Pak? Apa masih ada? Enggak ada. Enggak ada. Lanjut Cangar. San Mori, akhirnya kita San Mori lagi. Setelah berapa lama enggak pernah San Mori. Karena ya itu, bangunnya siang terus. Kalau tadi mah belum tidur, bukan bangun pagi, tapi
Emang belum tidur dari semalam. Anjir. Ninja 2,5 ban cacing, cok. Gak tahu ngomong apa, ngomongin mantan kali ya. Mantan kok diomongin. Jadi kangen Bandung aing mah. Pengen sanmori di Bandung. Bandung apa kabar ya? Pengen ke rest area ya. Pengen sanmori ke rest area 72. Udah mulai dingin di sini mah. Cakep. Di sini sudah mulai dingin, saudara-saudara. Suhunya. Baru kali ini rasain udara paginya Cangar. Biasanya mah lewat Cangar tuh jam-jam siang, pokoknya jam-jam 12, jam 11. Baru kali ini rasain udara segarnya Cangar di pagi hari. Tadi pas dimatiin kan nggak mau nyala lagi. Kayaknya mah kepanasan, soalnya nge-record dari bawah kan. Baterainya panas kayaknya mah. Tuh. Gak tahu sana tuh gunung apa sih sana itu. Aduh, kenapa harus ada pemandangan ini di depan mata aing sih? Kenapa harus ada pemandangan seperti ini di depan? Ya Allah, ya Allah. Gak ada gitu pemandangan yang lebih bagus sedikit. Udah tahu mau bonceng angin. Pemandangannya di depan bonceng cewek.
rame jam segini mah. Masih rada-rada sepi. Kalau kemarin siang mah ya waktu lewat tuh rame pisan daerah sini. Gimana anjir, muter gimana? Ah, habis ini lanjut ke Malang, baru balik. Panjangan motor mah. Aku nanti langsung lanjut Malang, Mas. Ya enggak apa-apa, yang penting ngopi. Heeh. Keluar Malang. Keluar Malang baliknya. Iya, ngopi dulu. Pulangnya sorean. Ke Malang ke mana? Ke teman. Yuk jalan, lanjut. Mau ke Malang lagi. Sampaian pulang? Mulai. Balik. Ke mana? Ke Malang dulu. Ada teman-teman lagi. Hah? Mau foto. Takut hujan di bawah. Bawa mantel enggak? Enggak. Enggak pernah bawa mantel. Tiap mau beli tuh suka lupa. Pas udah hujan baru inget. Aku duluan ya. Lanjut, sekarang kita ke Malang. Malang terus nanti baliknya sore. Ramenya mah jam segini, jam 11 ke atas udah mulai rame. Tadi mah pagi agak-agak sepi. Nah, jam 12 aja segini udah apa masih dingin tuh. Apalagi pagi. Aduh. Kenapa saya harus melihat pemandangan seperti ini lagi? Kenapa? Udah 2 kali ngeliat kayak gini tuh. Ngeliat ke belakang angin, ngeliat ke bawah nggak ada yang meluk. Ah, tuh lihat pacarnya berdiri aja masih dipeluk. Lah aing siapa yang meluk, cowok? Nggak ada yang meluk, angin yang meluk mah yang ada. Tuh, aduh, mesranya. Sayang, kita kemana? Sayang, sayang dingin, sayang peluk. Ah, sayang peluk, sayang dingin, peluk dong.
iya sayang, ini kan aku meluk. Ah, sayang peluk dong, peluk. Mana ada peluk. Sayang, sayang udah makan belum? Belum sayang, ayo kita makan bareng. Aduh. Sayang, I love you. I love you too. Nasib jomblo. Nasib jomblo. Jomblo harus kuat. Jadi jomblo harus kuat. Gak boleh lemah. Daripada ngeliatin kan, mana kita tersiksa oleh pemandangannya, mending dilewatin aja. Jangan hujan dulu, jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Soalnya ini spakbor belakang nggak ada, ntar jaket baru kotor. Kalau hujan mah bahaya, hoodie baru bisa kotor. Soalnya nggak pakai spakbor belakang. Di bawah hujan tuh orang pada pakai mantel. Ya. Berarti di bawah udah mulai hujan. Tapi tadi nge-WA katanya enggak hujan. Berarti dibohongin aing mah. Dibohongin sama teman sendiri berarti. Oh, benar. Tapi udah mulai panas. Ayo dong matahari keluar. Matahari keluar dong, biar gak hujan. Matahari keluar dong, dan mulai gerimis, saudara-saudara. Aduh. Nyampe. Untung di sini gak hujan. Berarti tadi temen aing bener. Bener berarti nggak bohong. Kirain tadi dibohongin, ternyata bener. Emang cuma tadi hujan dikit di atas sih, tapi cuma udah berhenti tadi, udah reda. Sampai di sininya mah panas. Mana ada suara motor tutut. Kereta yang ada mah. Nyampe. Emon. 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 Motor kotor lagi, baru dicuci padahal. Om ada Emon kah? Hah? Om ada Emon kah? Kita bentar doang di sini, langsung balik nanti. Jalan-jalan. Duh, hanya baru juga dicuci udah kotor. Oke. Mungkin cukup di sini aja, sampai di sini aja vlog hari ini. Vlog San Morinya. Hah? Kan baru pulang.
sampai di sini aja. Tadi orang mau ngomong apa lupa anjir gara-gara dipanggil. Udah tadi mikir mau ngomong apa dipanggil jadi lupa. Jadi cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Nanti next konten gak tahu apa lagi. Oke, ditunggu aja konten-konten selanjutnya. Ini kayaknya kalau detailing bagus nih. Cuma detailing di mana detailing? Oke. See you next video.